Kita harus memperhatikan instruktur dalam memanah, karena memanah ini pada zaman dahulu penting. Makanya kita akan praktekkan di sini biar kalian itu tahu perjuangan orang-orang dahulu ya. Bagaimana caranya berperang? Memanah itu bagaimana? Kalian harus tahu. Nah, ya akan jalan ke sana nanti diarahkan sama instruktur. Yang pertama kita mulai dengan membaca bersama-sama Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa pedih sedih dalam hati ini. Ujian cobaan datang silih berganti. Walaupun diri ini merasa tak mampu, hingga hatiku ini semakin meragu. Namun yakinlah semua ini kan berakhir, seiring detik waktu yang terus bergulir. Mohonlah selalu pertolongan kepadanya, bahagia kan selalu bila mengingatnya. Katakanlah Allah selalu bersama, mengiringi setiap langkah hidup kita. Semua ini kan berakhir, seiring detik waktu yang terus bergulir. Mohonlah selalu pertolongan kepadanya, bahagia kan selalu bila mengingatnya. Katakanlah Allah selalu bersama, mengiringi setiap langkah hidup kita. Setiap langkah hidup kita.